Sahabat Pharma, di kesempatan kali ini saya akan mereview facial foam Fair and Lovely. Apa saja kah manfaatnya? Simak terus videonya. Untuk melanjutkan, langsung saja klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan postingan berikutnya yang pastinya bermanfaat untuk kalian simak. Jadi facial foam Fair and Lovely ini sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, baik remaja, pria, dan wanita. Nah, ini manfaatnya sangat baik sekali dan bagus digunakan secara rutin untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi apabila Anda ini kulitnya ingin cerah dan juga terlihat lebih putih, Anda bisa menggunakannya facial foam Fair and Lovely ini. Dan selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk melindungi dari sinar matahari. Apabila Anda itu bepergian pada siang hari, perlu Anda pelindung dari sinar matahari, Anda bisa menggunakan facial foam Fair and Lovely ini. Juga bisa digunakan menghilangkan flek hitam di wajah. Nah, biasanya itu sering terjadi flek hitam di wajah, Anda juga bisa menggunakannya Fair and Lovely facial foam ini. Dan juga menangkal radikal bebas dalam wajah dan indah juga terkandung antioksidan tinggi, vitamin C dan juga vitamin E yang memiliki peran penting untuk mengurangi kerusakan kulit yang disebabkan oleh radikal bebas. Kemudian juga bisa mengangkat sel kulit mati. Selain dari tadi yang sudah saya sampaikan atau saya jelaskan secara rinci, ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan bekas jerawat. Biasanya pada saat itu Anda berjerawat terus sudah sembuh, namun ada bekasnya tak kunjung hilang atau flek-flek hitam. Ini bisa menggunakan Fair and Lovely facial foam ini untuk menghilangkan kembali menjadi putih wajah Anda, menghilangkan bekas jerawat dan bintik-bintik hitam di wajah. Akan lebih sempurna apabila Anda juga menggunakan pelembab dari Fair and Lovely ini. Terus cara pemakaiannya bagaimana? Cukup mudah, yaitu sama halnya dengan facial foam atau sabun muka pada umumnya, yaitu tuangkan ke telapak tangan dan basuhkan kepada muka hingga berbusa pada muka yang pastinya sudah dibasahi. Kemudian bilas secara merata dan secara bersih. Ini dilakukan minimal 2 kali sehari pada saat mandi. Dan juga untuk memaksimalkannya pada saat Anda setelah bepergian, seperti menggunakan kendaraan bermotor itu terkena debu, Anda bisa menggunakannya dengan membersihkannya, cuci muka menggunakan Fair and Lovely ini. Jadi sudah sangat jelas saya jelaskan secara detail untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Wassalam.